Gracias yang keras yang mampu dikembalikan oleh pemain-pemain dari BPC dan angka untuk SUB 1-1. Dan desa ini dilakukan oleh pemain-pemain dari SUB nomor 5 Santoso dengan 1-4 dibalas dengan satu penempatan bola yang cukup ringan, namun terlebih dahulu ada pelanggaran dari pemain-pemain SUB dan angka ditambahkan untuk PTC. Nomor punggung 3 Alvan kali ini menguasai bola untuk melakukan servis. Alvan cuma di sana bola dengan keras disambar. Oh, pelanggaran dengan cepat, permainan cepat yang dilakukan oleh anak SUB dan angka pertama untuk SUB. Kali ini pemain dari SUB melakukan servis. Siapa yang dituju? Di sana ada nomor punggung 7 Elul. Angkat bola, masih saja satu perempatan. Udah dibaca lagi. Perempatan ke untuk yang sangat mematikan dari pemain-pemain SUB. Dan angkat untuk SUB 3-2. Langsung bisa dilakukan di sana. Anak dari PVC mencoba membangun serangan. Lagi umpan yang begitu cantik sekali, tidak mampu di poin untuk PVC Pelaman. Tiga. Soli dengan nomor 5 dari PVC melakukan servis. Pendatangnya bola semi free diberikan. Di sana mencoba membangun serangan dari anak PVC, namun terpental oleh blok pemain-pemain dari SUB. Angka pertama untuk SUB 4-3. Dan juga kali ini servis dilakukan ke anak SUB nomor 12 lawan. Poin lagi untuk putra SUB 5-3. 5-3 kedudukan. Mas Yawan menguasai bola dari SUB untuk ajak-ajak melakukan servis. Sana nomor 7 mencoba memberikan satu umpan bekel yang ringan, terlalu jauh yang dilakukan oleh Adam tadi, sehingga menambah angka untuk SUB 4-3. Lagi-lagi dari SUB melakukan servis. Siapa yang dituju? Rendah dan keras di sana, satu umpan ketik tidak mampu ditutup oleh pemain-pemain dari SUB. Spektra yang dilakukan oleh anak PVC dan angka untuk PVC 4-6. Ada nomor 10 sang koper dari PVC melakukan servis. Angka bola di sana, kembali hari tidak lupa. Lagi-lagi bola liar disambar dengan cepat oleh pemain-pemain SUB, sehingga menambah angka kembali untuk SUB 7-4. Kali nomor punggung 4 Romi melakukan servis. Ini tendangnya bola, lagi-lagi bola liar tidak mampu dikembalikan dan dijaga oleh pemain-pemain dari PVC, sehingga semakin jauh meninggalkan angka kali ini SUB 8-4. Mas Romi dari SUB melakukan servis lagi lagi. Banyak sekali pelayar yang didapat oleh putra SUB. Umpan ke belakang, spekras lagi, dan mencoba membangun serangan dari anak PVC. Kali ini beruntung bola masuk bisa diselamatkan. Dan angkau sesuai kamu terjadi dari pemain-pemain PVC. Dan akhirnya angka didapatkan untuk putra SUB 9-4. Rally-rally panjang terjadi dan juga sering-sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dari kedua tim, terutama yang banyak dilakukan ada tim dari PT Sekolah Mandapit. Untuk kali ini 5 angka yang harus dikejar oleh tim PT Sekolah Mandapit atas keunggulan dari SUD Super Bowl. Ini nang buyan dari Gary. Ini penak, ini sudah 3-0. Yo mainnya nyolot ngapun, mainnya nyolotnya nyolot ngebu. Siapa yang masih dilakukan oleh pemain-pemain dari putra SUB? Romi nomor 24 ini jatuhnya bola di sana. Ada nomor 10 Adam memberikan umpan. Apa itu? Satu step yang terlalu menjulang ke tinggi ke udara sehingga bola keluar lapangan. Akan ditambahkan oleh SUB 10-4. Masih Romi nomor 7 lakukan jantik. Lagi-lagi apa yang terjadi? Namun kali ini
bola keluar dan angka pertama kembali PSIB 11-4. Masih Roni di sana 65 Roni memberikan umpan kami salah dan juga sempurna umpan yang dilakukan di Soli dan angka pertama kembali untuk PSIB 12-4. Bagi masih Roni dari dua pemain belakang PPC menurut blok mano anjing yang tidak bisa memberikan bola dengan baik dan angka pertama untuk SUB 13-4. Lagi-lagi pemain sempurna dari anak PPC dan angka bertambah kembali untuk SUB 14-4. Semakin jauh tertinggal angka yang didapat PPC perlawan atas putra SUB Sumber Bening. Wes jadi tambahane balik ya Dang wis. Permainan cepat yang diperagakan oleh pemain-pemain dari SUB kali ini untuk melawan PPC dari Palangan. Sehingga masih tetap Rocky menguasai bola untuk melakukan servis. Nomor 8 memberikan umpan agar bisa menyentuh tangan. Baik ketek dari anak-anak SUB. Kali ini tidak mampu dikembalikan oleh pemain-pemain PPC. Angka pertama kembali untuk SUB 15-4. Rom lagi. Rupanya dengan gaya berenang pemain dari PPC tidak mampu menjangkau bola dan angka ditambahkan untuk SUB 16-4. Lagi-lagi PPC membangun serangan. Angkat bola. Kali satu sudah selalu tinggi dari anak SUB. Namun kali ini terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak SUB dan angka ditambahkan untuk PPC 5-16. Nomor punggung 2 ada Reno. Masih menguasai bola untuk melakukan servis. Reno angkat bola. Santoso memberikan umpan, namun bola terlalu rancak dan akan ditambahkan untuk PPC 16. Masih itu nomor 2. Jadi serah dilakukan nomor 10 di sana memberikan umpan. Tidak itu yang sangat sempurna. Kali ini kesulitan untuk menjangkau bola anak-anak dari PPC. Angka pertama untuk SUB 17-6. Mungkin gagal servis yang dilakukan dari Bukit Tinggi kali ini. Angka pertama untuk PPC 7-17. Ari melakukan servis Ari. Di sana satu set keras namun terlalu nyamping yang dilakukan oleh pemain-pemain dari SUB, namun terjadi esbang dan angka ditambahkan untuk SUB 18-7. Lagi servis yang dilakukan di sana nomor 9 Ari mencoba membangun serangan tidak mampu ditahan oleh pemain-pemain dari SUB dan angka pertama kembali untuk PVC pelama 8-18. Nomor 7 Zainul angkat bola di sana dorong-dorong bola. Masih saja bola bisa hampir di udara dan terjadi pelanggaran rupa-rupanya untuk pemain-pemain PVC. Lagi-lagi akan ditambahkan untuk SUB 19-8. Nomor 10 berapa tadi melakukan servis 27. Namun kali ini gagal dari anak-anak SUB dan angka bertambah untuk PVC Palama 9-19. Alfa nomor 3 bersiap untuk melakukan jamsa. Terlalu hilang jamsa yang dilakukan oleh Alvan dan hadiah angka diberikan untuk SUB 20-09. Lagi-lagi SUB melakukan servis akan bola di sana. Sepeda tidak melampaui net dan merambat di bibir net sehingga tidak menghasilkan angka. Dan malah sebaliknya angka diberikan untuk SUB 21-9. Lagi-lagi servis sudah dilakukan oleh nomor 10. Angka bola kali ini masih saja poin didapat untuk putra SUB 22-9. Arif lagi menguasai bola untuk melakukan servis. Lagi-lagi anak-anak BBC kali ini apa yang terjadi di bawah pelanggan.
angka pertama kembali untuk Putra SUB 23-9. Masih Ari. Oh, untung saja penjagaan yang sangat ketat yang dilakukan anak-anak SUB. Satu persembahan sekian kali ini mencoba membangun serangan. Hanya satu pressing ringan saja. Pressing yang dilakukan oleh Ari sangat-sangat menguntungkan. Dan juga angka penambah untuk PPC 10-23. Santosan Soli memberikan satu servis sempurna. Apa yang terjadi? Lagi-lagi wasit memberikan peluit pertanda atas pelanggaran bukan anak SUB. Dan angka diberikan untuk PPC berapa? 11-23. Masih nomor punggung 5. Angka berapa? Rebut-rebut. Di sana terjadi komunikasi antara Reno dan juga Soli sehingga berapa angka untuk SUB 24-11. Servis lagi dilakukan kali ini Soli memberikan umpan dan juga Stekras. Terjadi game yang kedua masih dimenangkan. Oh, maksud kami hasil untuk PPC Polaman 12-24. Nomor punggung 10 Adam melakukan servis. Rapi buat terjadi salah pengertian dari sang toser SUB. Maka angka pertama kembali untuk PPC 12-24. Adam sang koper dari PPC. Kalau gak jantik dengan rendah di sana pelari pasir. Masih saja keselamatan kali ini Balsal Spikras. Anak-anak SUB berusaha untuk kemenangan pertandingan kembali di set yang kedua kali ini. Lagi-lagi penempatan. Aduh nah saja sang umpan lagu tidak mampu membongkar pertahanan yang dibangun pemain-pemain dari PPC dan angka bertambah kembali 14-24. Adam melakukan servis dari PPC. Ini dalamnya bola Santoso memberikan umpan dan juga sambaran keras yang dilakukan oleh anak-anak Putra SUB. Maka terjadilah game yang kedua masih tetap diperangkat oleh Putra SUB Super Benih. Karena masih di bawah asuhan atau pengawasan Bapak Owo Sunarto.